Ya, kita berminat tentang keduniaan dan kita sentiasa mengukur keduniaan orang, tapi dari sudut agama kita merasakan aku dah cukup lah, ada orang Quran pun tak reti baca, aku reti juga. Ha, cukup lah tu. Jadi kita sentiasa merasakan diri kita sudah cukup lah agama. Baik, ini adalah apabila kita didatangi penyakit ujub, datangkan bahawa kita sebenarnya tidak alim. Sebagaimana Umar Al-Khattab, kullu nas aftah min Umar. Semua manusia lebih faqih, lebih faham daripada Umar. Nak menunjukkan Umar sentiasa mengasak diri dia supaya dia tidak datang penyakit ujub. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, bila dia keluar rumah, ramai orang ikut dia nak belajar ilmu daripada dia. Maka dia pun kata, apa tahu kenapa kamu ikut alamat tatabi'uni, kenapa kamu ikut apa ni? Maka dia kata, kalau kamu tahu apa yang aku buat di balik pintu yang tertutup, kamu semua tak akan ikut aku. Sebenarnya dia kata tu bukan nak mencela diri dia di depan orang, tapi nak menutup pintu ujub daripada diri dia. Ya? Okey. Yang seterusnya. Baik, kematian tadi sebagai pengingat. Ini sebenarnya penting bagi kita semua untuk menjadi motivasi kepada kita untuk memberi, mengalahkan semua cabaran-cabaran. Sebagaimana Nabi kata, apa nama tu? Akthir min dhikri hadhimil ladzat. Perbanyakkan mengingati penutup, pemotong kepada kelazatan sementara dunia. So, semua cabaran-cabaran tadi akan dapat ditangani kalau kita meyakini kita boleh mati anytime dalam masa yang kita tidak bersedia. Secara bartah, sebagaimana kiamat itu datang secara bartah, tiba-tiba. Kematian kecil, kiamat kecil juga datang secara bartah, secara tiba-tiba. Ya, lalu kita tengok beberapa ingatan Allah SWT tentang kematian-kematian. Menjemputmu walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah hari terlaksananya ancaman. Ha, jadi kita berhenti berlihat seketika untuk kita lihat satu petikan video tentang kematian. Oh,
Hotel kita yang terakhir iaitulah Dust is my bed. Jadi itu okay, semua kita akan meluluinya. Tak tahu bila, mungkin cepat, mungkin lewat. Ada juga yang melaluinya bukan Dust is my bed. Ada juga yang tenggelam dalam lautan, so dia tak berpeluang mendapat debu-debu sebagai pembaringannya. Okay, so jadi ini cabaran-cabaran basic itu. Cabaran-cabaran luaran boleh datang daripada tiga kumpulan: munafik, muslim dan non-muslim. Baik, cabaran yang munafik: dengki, fitnah, tuhmah, mengadu domba. Semua akan ada ni, saya tak perlu ulang panjang. Yang keduanya, kumpulan muslim terlalu mengkagumi kamu. Ni akan ada ni. Bila mana kamu memperjuangkan, berdakwah dengan baik, menjalankan tugas sebagai manusia amanah yang baik, selalu akan ada orang yang mengkagumi. Dia tak kerja lain, kerja dia puja, puji, kagum dan seumpamanya. Lalu semua itu boleh menjadi suatu bahaya. Ya, sebagaimana tekan kat link tu. Pemuja-pemuji ini Nabi SAW berikan amaran. Nabi kata, Rasulullah mendengar seorang lelaki memuji seorang lelaki berlebihan. Maka Nabi kata, kamu telah merosakkan yang telah memotong belakangmu. Jadi itu adalah akibat daripada terlampau banyak memuji orang di hadapan mereka. Kemudian Nabi mengingatkan, uhthu at-turab fi wujuhil majahi, taburkan tanah-tanah di atas wajah orang yang suka memuji orang di depan-depan. Ya, dan kalau kita tak ada pilihan kecuali memang kita terpaksa memberikan pujian kepada sahabat kita ini, maka lakukanlah dengan cara yang lebih baik. Aku rasa diri apa nama itu kala ya ana wasibu Allah wala yuzaki ala mulli ahad. Okey, dah tu. Teruskan. Nah, itu adalah pemuja-pemuji. Kemudian ikuti tanpa fikir. Kemudian akan wujud juga dalam kita berjuang mengajak orang kepada kebaikan, akan wujud dari masa ke semasa, dari masa ke semasa, orang yang akan ikut kita tanpa berfikir lagi. Dia punya kepercayaan kepada kita punya sumber tu cukup kuat. Kita cakap saja, dia akan kata memang suhail lah dia cakap. Betul. Tak kira lah, Dhani dia tak ada cerita lah. Memang dia ni terkenal sebagai orang yang memang sentiasa prihatin kepada sumber-sumber. Dia cakap tu mesti ada sumber je lah. Bila sampai ke level itu, dia akan menjadi cabaran untuk kamu selepas tu. Mungkin sebenarnya kita begitu prihatin dan begitu teliti dalam satu topik. Mungkin contohnya dalam bab solat saja, kita teliti betul. Apa yang kita cakap dalam bab solat tu memang langsung ada sumber. Tapi dalam bab zakat tentunya, kita tak begitu. Ingat kan? Bab zakat kita tak begitu. Tapi bila orang dah nampak, dah portray kita, dah image kita di sisi orang tu kerana sehabis sebiji buku kita, ataupun dengan sebab satu talk kita, memperlihatkan satu artikel kita, satu jurnal kita, satu artikel dalam sebuah jurnal kita, menunjukkan kita seolah-olah pakar,
Maka orang akan ada yang sangka baik, terlebih baik. Semua yang kita cakap tu ada sumber yang kuat. Lalu ketika itu dia akan jadi satu cabaran luaran yang besar sebenarnya. Sebenarnya ada juga kala-kala ni kita bercakap tanpa mempunyai rujukan dan kajian yang mendalam. Tapi bila ditanya, kita dah jadi segan untuk tak beri jawapan. Lalu kita menjawab kerana segan, bukan kepada Allah. Itu masalah. Sebab itulah, kalau tak tahu, cakap tak tahu. Tak ada segan-segan dalam Islam. Yang keseluruhnya, ada juga Muslim yang mendesak. Dia nampak kita dah berjaya dari sudut ni, kamu dah berjaya dari sudut dakwah. Kamu ni tak boleh dakwah ni, kamu kena masuk politik. Dia boleh nak kita masuk politik juga. Dia desak lagi dia. Ataupun kalau kita ni seorang ahli akademik yang berjaya, profesor. Kamu sebenarnya ni, kamu ni diperlukan untuk ni. Kamu kena ni, kamu kena buat yang ni pula kamu. Dia desak kita macam-macam benda dia nak. Kadang-kadang dia punya andaian kepada kita terlebih daripada apa yang kita mampu. Maka itu juga adalah cabaran daripada Muslim yang benar-benar menganggap kita mampu. Ya, dan dia menjadi cabaran. Kemudian peminta logik. Ramai juga akan ada Muslim yang peminta logik. Ini di Kuala Lumpur banyak. Kenapa kita kena tawaf 7 kali pusingan, Ustaz? Alhamdulillah. Jangan jawapan. Ustaz, kita kan kalau kena najis kan kena 7 kali basuhan kan. Tapi sekarang ni kita dah ada bahan-bahan kimia yang boleh basuh dengan licin, licau, bersih semua najis-najis. Sekali boleh dah, Ustaz? Tak payah air tanah, kita pakai air biasa. Ataupun air tanah sekali, air biasa tak payah 7 kali. Sekali je, Ustaz. Dengan gunakan sabun fat buku. So, boleh tak, Zak? Kenapa perlu 7 kali juga? Peminta logik. Sebahagian mereka